Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton TV PSS sekalian. Kita kembali lagi yang bersama dengan saya sekarang merupakan seorang ketua murid SMK Seri Saujana. Jadi saya memperkenalkan kepada anda ketua murid dan juga ketua pengawas SMK Seri Saujana, Yan Li Xuan. Selamat sejahtera Saudari Li Xuan. Baiklah Saudari Li Xuan, semua rakan-rakan dan guru-guru tahu betapa bertanggungjawabnya saudari dalam menjalankan tugas dan menjadi seorang pemimpin. Saudari bukan sahaja hebat dari segi kepimpinan, malah hebat juga dalam pembelajaran dan sukan. Menjadi asbab saudari Yandishan kita terpilih untuk menjadi ketua murid di SMK Seri Saujana. Jadi dengan itu saya nak tanya dua soalan lah kepada saudari, ya. Baiklah saudari, untuk soalan kita yang pertama, seperti kita sudah sedia maklum, sekolah SMK Seri Saujana ini terdiri daripada pelbagai bangsa. Jadi saudari, bagaimanakah cara dan strategi yang saudari Li Xuan akan praktikan agar dapat membantu pihak sekolah menguruskan masalah disiplin dalam pelajar berbilang kaum? Boleh saudari ceritakan sedikit? Boleh. Yang pertama sekali, saya rasa semua orang dalam sekolah ini kena ada satu pemikiran bahawa disiplin ini semua orang sama. Tak kira kaum ke, bangsa ke, atau apa negara yang kamu datang, bawa disiplin, bawa peraturan, bawa undang-undang, semua orang sama. Kalau mereka buat salah, semua kena denggel lah. Ya, semua kena tendang. Murid-murid kena faham bahawa kalau cikgu tangkap kamu, bukan sebab kaum kamu ke, bangsa ke, ialah sebab masalah yang kamu sudah buat. Itulah. Untuk pengawas saya, saya akan pastikan mereka menjalankan tugas dengan amanah. Berintegriti. Tak ada bias. Kena lihat semua orang sama. Kita tak nak diorang pilih kawan lah. Ya, tak nak orang pilih kawan. Tak boleh berasa bela kawan ke ataupun kaum. Ni tak boleh. Sebab disiplin kena adil. Betul. Macam tu tak adil lah. Ada ke kawan-kawan ataupun rakan-rakan pengawas yang pernah buat sedemikian lepas tu saudari tegur mereka ke? Pernah ke? Untuk saya tak pernah, tapi saya rasa adalah ada punya. Cuma yang tu saudari akan membuat penambahbaikan lagi lah. Akan membuat penambahbaikan lah. Semalam pun, saya temu buat dengan guru disiplin kita juga. Dia pun kata, dia ada mengatakan bahawa disiplin ni bukan sebenarnya untuk menghukum murid-murid, tapi untuk mendidik mereka. Apa pandangan saudari terhadap statement? Betul, memang untuk mendidik. Sebab kalau menghukum ni, ini bukan tujuan disiplin. Kita nak ubah kamu supaya tak buat sesuatu lagi. Hukuman tu ialah sebagai satu ingatan. Supaya kamu tak buat masalah tu sekali lagi. Dengar tu rakan-rakan, apa tu tadi, sebagai peringatan. Kita pun tak nak hukum kamu. Ya. Kalau tak buat, kita tak hukum. Betul. Okay. Kadang-kadang saya pun tak nak tangkap. Tapi itu adalah amanah saudari. Saya kenal saudari Li Xuan ni sangat-sangat yang bertanggungjawab lah. Jadi memang layaklah dia jadi juga. Terima kasih. Baiklah saudari, untuk yang terakhir, kita nak saudari berikan sedikit nasihat kepada rakan-rakan SMK Seri Saujana kita. Untuk tahun ini, saya harap rakan-rakan jangan membazirkan masa lah. Pergi buat sesuatu benda yang bermakna. Supaya apabila kamu lihat balik masa kamu di sekolah ini, kamu akan rasa dia bernilai. Ya, betul. Dan ada makna, kamu akan gembira lah lihat balik. Betul. Dan sekiranya kamu hendak menilai seorang, tak bolehlah lihat yang pungkaan sahaja. Tak boleh lihat dia kau apa, bangsa apa ataupun muka dia. Jangan resis lah. Ya, jangan resis. Jangan tengok kau aja. Kena tengok apa yang dalam. Betul. Kena tengok hati. Hati kan dalam. Satu Malaysia, kita kena bersatu padu lah. Ya, betul. Walaupun Sofia ini kaum Melayu, saya kaum Cina, tapi kita semua bangsa Malaysia. Betul. Kita rakan sebenarnya. Baiklah saudari, terima kasih atas perkongsian saudari. Sangat-sangat seronoklah hari ini. Okey, baiklah, itu saja penonton TV PSS sekalian bersama dengan ketua murid dan ketua pengawas kita Yan Li Xuan. Baiklah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.